Halo sob, balik lagi di Totivo dan sekarang masih ada gue Radit dan Kang Aep. Kita kali ini kedatangan mobil apa nih Kang? Ini kebetulan nih ada customer kita ya, pasang aksesoris mobilnya Ignis ya, tipe yang paling komplit. Jadi tadi tuh yang diganti bolham fog lamp juga nih, pakai LED Osram ya. Ini yang tipe H11. Karena ini lampu bawaannya, lampu utamanya dia udah LED. Jadi biar seimbang warnanya, makanya diganti yang fog lampnya jadi warna putih. Jadi seperti ini. Jadi seimbang, seragam dan serasi. Ya. Nih, jadi lampu utamanya, DRL-nya sama fog lampnya juga ya, jadi seimbang warnanya. Terus nih ada tambahan fat juga, aksesoris kayak mudguard. Ini ditambahin juga nih mudguard. Ya, yang ini nih. Sama outer handle. Nah, ya. Nah, untuk outernya sendiri biar enggak baret sebenarnya fungsinya. Ini pakai Black Tivo nih. Ya, biar enggak baret mobilnya. Ya kan? Kadang-kadang kita masuk mobil, ya kan, tangan kita kan ke arah sini nih. Nah, sedangkan kan tangan kita pasti ada kuku nih. Nah, ini yang bikin baret. Ya. Gitu. Terus banyak juga sih ya, ini seperti ini nih. Otot belakang sama belakangnya juga ada masker juga kan? Iya, komplit. Ya. Jadi emang satu set itu dapatnya 4 piece. Oh, nggih. Ya, kayak sebenarnya sih lampu-lampu juga diganti. Ya, lampu-lampu kayak lampu mundur juga diganti. Lampu plat nomor juga diganti. Gitu ya. Ini kebetulan ini mobil udah keren juga nih. Udah komplit, udah ada spoilernya. Ya. Nih take cover juga ditambahin ya, udah serasi banget ya. Udah keren lah. Oke ya, jadi kalau customer punya Ignis mau tipe yang standar, mau yang tipe komplit, boleh ya, ya direferensiin. Nah, tergantung ntar sukanya warna apa, ada yang warna chrome juga aksesorisnya, ada yang warna Black Tivo juga gitu. Jadi tergantung customer sukanya yang tipe apa atau yang model apa gitu. Kalau untuk yang sore tadi iklan lewat. Kalau untuk Ignis sendiri kita punya spoilernya nggak? Ada. Ada yang spoiler. Iya, sama kayak gini. Ini kan juga baru dipasang juga nih. Ya kan. Jadi emang Ignis itu tergantung warna mobilnya customer warna apa, kita ada stok kok. Jadi jangan takut buat kalian yang beli spoiler takutnya nggak sama warna spoilernya ya, kita bisa nyesuaiin. Iya, ada sama persis. Emang nggak 100% kayak open ya atau kayak bawaan mobil, tapi mirip sekitar 90%an sama gitu untuk warnanya kayak gitu ya. Dan banyak lagi sebenarnya aksesoris buat Ignis, banyak banget. Makanya lihat aja di Instagram kita ya, Autotivo, atau di online boleh cek lah ya. Nah, di internet, yang penting ada di Shopee juga, di Lazada Tokopedia juga, ya. Tokopedia juga, ya gitu, ada. Mungkin segini dulu review untuk Ignis-nya, thank you banget sama Ed, dan juga thank you banget untuk customer kita yang udah membolehin review untuk beberapa aksesorisnya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.